Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma waffiqni lima yunsiku min al-Qur'an al-Karim wa ma yunsiku min al-ahadith an-nabawiyya wa 'allimni ma la yakunu minhuma ayat al-jalali wal ikram. Amma ba'du. Imam, pengurusi, ada yang kuasa, tuan-tuan, perempuan, dan semua yang kita sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak tingganya kita panjangkan kata Allah atau Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia yang banyak yang dianugerahkan kepada kita. Salam dan salam kepada Rasulullah SAW. Tiada lainnya, lima dengan yang lain, lafaz lain, lima.
daripada yang menunjukkan atas sahabat wahdaniyah bagi Allah Ta'ala seperti Allah Wahid. Kita sebut, kita dah perkatakan tentang maksud La ilaha illallah itu. Apa dia? Ada nafi, ada isbat. La ilaha kita nafi, illallah kita isbat. Nafi apa? Ilah. Ilah itu maksudnya Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang layak untuk pengabdian diri dan ibadat kita kepada dia. Ha, kita nafi hak tu. Nafi ilah. Isbat illallah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemas tu, ada konsep ataupun usul nafi isbat itu kemas. Kalau kita kata Abang Ding ada di surau, apakah menafikan orang lain? Tak ada. Kita ada ke? Abang Ding ada di surau, tak menafikan adanya orang lain di surau. Kalau kita kata Abang Ding, kalau kita kata tak ada orang di surau, tidak ada sesiapa di surau, maksudnya apa? Langsung tak ada sesiapa. Jadi bila sebut tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, jadinya tepat, lengkap, kemas selalu. Kalau disebut Allah itulah Tuhan yang berhak disembah, Allah itu adalah Tuhan, misalnya kemas. Jadi ada orang mempertuhankan nafsu, ada orang mempertuhankan syaitan, ada orang mempertuhankan duit, harta, ada orang mempertuhankan motor. Mempertuhankan motor bagaimana? Siang malam pagi petang hilang motor, berkilat-kilat exhaust yang tua beli boleh buat pakai serban. Saya tengok cermin kan, tengok kan exhaust dia tadi padahal kan? Boleh pakai serban boleh kilat. Saya cerita belum? Saya bangun pagi, bukan saya bangun pagi, saya keluar maghrib untuk ke masjid. Saya tengok dia tengok bagi motor, buka kilat. Saya balik isyak, masih ada di situ 2-3 orang pakai luar pendek, duk kilat ke motor. Buka hari pasang. Saya pun tidur. Pagi esok saya keluar nak pergi masjid balik, tengok ada lagi situ 3 orang tu. Rup cakor lagi di motor tu. Masya Allah. Hak ni kita nak panggil apa tu? Bertuhankan motor tu. Innafillah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 ill
mengingat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita telah lupakan dulu, nafikan umum, nafikan kam al-khamsahnya. Kam al-khamsah ini lagi, al-kumum al-khamsah. Ustaz, yes. Kalau kita zikir la ilah ilah muhra, sekiranya kita kena hati, takkan setakat mana ada hati? Setakat mana? Ini kita berzikir la ilah ilah muhra. Yang pertama, banyak kena hati dan dalam hati. Yang pertama ni, kita menafikan adanya syarik ataupun sekutu bagi Allah Subhanahu Taala. Allah itulah Tuhan yang berhak disembah sebenar-benarnya. Dan kita rasakan bahawa Allah Subhanahu Taala bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, yang nanti kita tahu itu baru kita kan 20. Kemudian halamnya 20. Satu sifat harus ada 41 di situ. 41 sifat di situ kena hayati betul-betul. Kemudian yang kedua ni, kita kena sertakan sekali dalam la ilaha illallah itu rasa bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ada juga, walaupun kita tak sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi kena ada rasa ingat pada Muhammad Rasulullah itu. Kenapa? Kalau setakat la ilaha illallah kita akui Allah itu sebagai Tuhan, maka orang yang di pun mengaku Allah itu Tuhan.
rasul sesungguhnya. Nah, jadi kadang ada dua mixer kurang-kurang. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat segala kesempurnaan kepatuhan jabatannya, kebesarannya, kemudian menyerahkan semuanya. Yahudi dan Kristian. Baik. Yahudi bernabikan Nabi Musa AS dan tidak mengiktiraf Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa itu juga diutuskan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi. Baik. Orang Kristian menerima Nabi Isa AS dan juga menerima Nabi Musa AS, tapi mereka tak menerima Nabi kita Muhammad SAW. Jadinya perbezaan yang ketara lagi. Orang Yahudi ini dia percaya Uzair, Nabi Uzair itu anak Allah. Dan orang-orang Kristian percaya Nabi Isa, ataupun yang mereka disebut, kalau orang Arab disebut dia akan Yesus. Dia sebut Isa. Al-Yesus ini, Yesus ini adalah anak Allah SWT. Jadi kedua-duanya adalah agama syirik. Dan kedua-dua sebenarnya bukan agama Samawi. Agama Samawi yang sebenar-benarnya ialah agama Islam saja, bermula daripada Nabi Adam AS sampai ke Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh para kemudian ini akidahnya akidah Islam. Yang ada di sebenarnya agama manusiawi, bukan agama Samawi. Agama manusiawi mereka buat itu agama mereka. Mereka yang mengambil siapa? Rahib-rahibnya, rabai-rabainya, pendeta-pendeta mereka ini sebagai Tuhan. Ibu ni tak? Selain daripada Allah SWT tak? Baik. Beri. Seperti Allah Wahid. Ya? Ya. Kalau dia itu, Injil itu lah. Ada dulu sahabat sekali itu, kalau mengikut fikir yang betul, memang mereka itu ahli kitab. Boleh. Atau walaupun mereka itu sudah mengikut fikir yang tidak betul, masih lagi boleh dipanggil ahli kitab. Kerana kepercayaan bahawa Nabi Isa AS ini adalah anak Allah, ada sejak Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi mereka tetap juga boleh ataupun digolongkan sebagai ahli kitab. Boleh makan sembilan hari, tetapi mesti Kristian yang memang asal keturunan datuk neneknya adalah Kristian sebelum kedatangan Islam lagi. Adapun Kristian yang ada sekarang ini adalah Kristian jadi-jadian. Kristian jadi-jadian macam orang Filipina atau orang Eropah sekarang ini pun, maka sudah tidak ada yang akhirah sebagai ahli kitab yang boleh dimakan sebelahnya, yang boleh berkahwin dengan wanita-wanita yang baik di kalangan mereka. Allah. Tapi kerana seperti Allah Wahid, Allah Wahid maksudnya Allah itu esa tunggal, tidak ada dua, tidak ada sepuluh. Dan dua pekerjaan besar keduanya. Pertamanya sedikit hurufnya. La ilaha illallah ini sedikit je hurufnya. Pendek. Muhammad Rasulullah. Juga pendek. Dan keduanya berhimpun atas setiap makna aqidah tauhid. Dia kata dalam ucapan la ilaha illallah ini, aku punya ucapan itu pendek. Sedikit. Huruf dan kalimatnya. Tapi maknanya sangat besar. Maksudnya sangat besar. Falsafahnya di dalam la ilaha illallah itu besar. Muhammad Rasulullah itu besar. Jadinya kena mendalami lagi.
kitab yang usuluddin ini. Maka kitab yang ada pada kita ini matan saja sebenarnya. Dan matan ini boleh disyarahkan, boleh disyarahkan banyak-banyak, tak masalah. Boleh jadi kitab pun, nah, banyak. Nanti kita akan tunjuk asal dari mana matan yang disebutkan dalam kitab ini. Muhammad Rasulullah, apa kandungannya? Kandung dalam sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, empat sifat yang mustahil bagi Rasul, satu sifat harus bagi Rasul, ya. Nah, inilah yang dikatakan akhir tauhid. Dia bagi simpulan ini, 50 ini adalah simpulan iman yang terkandung dalam ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil lawannya, 1 sifat harus, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang lawannya bagi sifat wajib bagi Rasul itu, dan 1 sifat harus, ada 50. Jadi kita sentuhlah ada perselisihan. Kalau kita buka kitab-kitab yang besar sedikit, nanti kita sentuh ada khilaf ulama tentang sifat idrak, sifat takwim dalam mazhab Imam Mas'ud Al-Maturidi. Baik, ini ambil yang dia 50 ini dia panggil aqidatu tauhid, simpulan iman. Dan kita kena faham apa dia la ilaha illallah. Bila kita akui Allah itu sebagai Tuhan, apa tuntutan-tuntutan yang ini? Bila kita mengaku Muhammad itu pesuruh Allah, maka apa tuntutan-tuntutannya yang kita sentuh secara ringkas dalam jamaah kita minggu dulu? Apa dia tuntutan yang pertama? Yang pertama, kita kena kenal. Yang kedua, kita kena kasih dan cinta. Yang ketiga, kita kena ikut. Dan yang keempatnya, kita kena sebut-sebut semua namanya, kebesaran dan nikmat-nikmatnya. Kalau pada Allah SWT kita bertasbih berzikir, kalau pada Nabi kita kena selawat. Hak yang kita tunaikan juga pada Nabi, apa dia? Kita sebut dulu, kena, cinta, ikut dan banyak sebut-sebut dan ada selawat. Ini nak kena kemahmalan supaya apa? Bila kita sebut Allah, kita ada rasa haibah, dia panggil haibah, rasa hebat, rasa agung, rasa besar, rasa gerun, rasa pementah, rasa macam rasa. Macam kita nak mengadap Perdana Menteri, Perdana Menteri mungkin mengadap yang dipertua agung, yang dipertua agung dan ialah manusia. Maksudnya, jauh itu apabila kita bandingkan dengan Allah SWT. Kalau salah faham pula, kalau kita bandingkan dengan Allah SWT, memang semua siapa pun jah dia. Nak menghadap manusia juga nantinya dah rasa gerung, rasa lepak, betulkan siap dengan sungguh, siap dengan Allah semua, sampai bagi yang ada sehingga hutan yang ada tak pasang apa semua dan sebagainya. Ikut belakang protokol ni. Aku tak lagi nak menghadap raja segala raja. Mana kena ada beza. Bila kita sebut Allah, nak ada beza. Bila kita sebut orang besar, ada beza. Kita kadang-kadang zaman kita ni bila sebut nak orang besar, dia tidak maksudnya. Perjawatan, pangkat, pengaruh, kaya raya dan bagaimana orang besar lah. Bila kita sebut nak jumpa orang besar, rasa haibah tu ada. Bila kita sebut Tuhan yang maha besar, ada rasa, alhamdulillah ada rasa. Itu yang tak ada yang hilang dalam diri kita, ilmu rasa. Sebab itu bila kita berhati bila hari Allah itu, kena ada rasa. Itu yang ada tarikat-tarikat sufi ini dia ajar cara dia macam mana tak. Cara dia miling pun, cara dia menekan pun, cara dia macam-macam lah. Itu kena menuntutlah, carilah tarikat-tarikat yang muktabarah, muktabar
rasa khaifah. Nah, bila kita sebut nama Nabi Muhammad, rasa gam, ada rasa suka, ada rasa rindu, ada rasa sayang, ada rasa nak ikut, ada rasa nak jumpa. Suka nak sebut. Macam kita juga sebut, misalnya ada nama artis tertentu, rasa gam. Sekarang ni, kalau ada rasa, alhamdulillah. Sebab itu perlu kita belajar tenang, kemudian kita latih untuk cuba ikut di pantai Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Barulah kita dapat rasa kebesaran itu. Jadi kalau tak dapat rasa itu, sebenarnya kita jauh lagi lah. Orang yang bercakap pun, bukan saya kata saya dan sampai dan sebagainya, sama-sama kita berusaha untuk mendapatkan. Jadi sama-sama kita mengingatkan gitulah. Macam mana nak kasih? Kita tak kenal. Masalahnya kita kenal hantu lah. Kalau sebuah hantu rasa gam, kita boleh pilih nama hantu satu-satu. Macam-macam berpuluh-puluh nama hantu, tapi berpuluh-puluh nama Tuhan kita tak tahu. Tak faham. Kita tak rasa apa makna Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muntakim. Apa makna dia? Cuba menghayati itu. Daripada asma' dan sifat, dia bagi kita tahu asma' dan sifat, tak kena ada juga. Kalau pendekatan Salafi, dia yang dikatakan nafi itu ialah kita nafi uluhiyah. Nafi uluhiyah pada yang lain. Uluhiyah ialah ketuhanan yang berhak disembah. Kalau rububiyah saja tak cukup. Pendekatan Salafi ini kata rububiyah, tauhid rububiyah saja tak cukup. Artinya orang kafir mengaku Allah SWT ni Allah sebagai pencipta tetapi alam ini. Orang dia pilih mengaku. Dia kata, nah, kata Allah SWT suruh dia sujud kepada Nabi Adam AS. Dia boleh kata apa? Dia kata, kau jadi kata daripada tanah, aku daripada api. Kemudian dia lah maksudnya, dia kiat dia. Dia pun mengaku. Nah, Allah jadikan dia, Allah jadikan Nabi Adam. Itu dipanggil tauhid rububiyah. Bukan hak ni kita nak nafi dalam la ilaha illallah. Yang kita nak nafikan tauhid uluhiyah pada yang lain. Artinya tidak ada selain daripada Allah SWT itu Tuhan ataupun sembahan yang berhak disembah ataupun yang ditunjukkan peribadatan kita, pengabdian diri kita pada dia. Hak tu yang kita nak nafikan. Dan asma' wa sifat. Asma' wa sifat ni kata iblis pun mengaku ada nama-nama Allah SWT. Iblis pun bersumpah dengan nama Allah demi kemuliaan, demi kekuatan. Jadi yang kita nak nafikan pun tapi itu ia kepada yang lain. Dan dalam Muhammad Rasulullah tu apa? Kita ikut sunnah Nabi. فعلى الآكل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من عقائد الإيمان حتى يمتزج معناها بلحمه ودمه، فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت حصر. وبالله التوفيق لا رب غيره. Maka seyogianya atas orang yang mempunyai akal itu bahawa membanyakkan daripada menyebut kalimat ini padahal mengadakan dengan hatinya bagi barang yang meliputi atasnya daripada beberapa rahsia. Hak ni, hak tadi ni. Yang tanya tadi, sekurang-kurangnya dalam la ilaha illallah kita beratik, kita bertahlil tu apa yang perlu ada? Ini dijawab. Menghadirkan dengan hatinya barang yang meliputi atasnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala kita hayati,
nama-namanya Asma'ul Husna itu kita hayati, keagungan, kehebatan, keturunan itu kita hayati. Bila sebut Allah itu adalah segar, nah, itulah itu tuntutan. Dan beberapa rahsia dan tercampur maknanya dengan dagingnya dan darahnya. Maksudnya apa? Sepati. Bila sebut la ilaha illallah itu sepati. Rasa selesa, rasa tenang bila kita sebut, rasa hebat ada, rasa gerun ada, rasa nak bertemu dengan Allah Subhanahu Taala ada, rasa bimbang ada, rasa harap ada pada Allah Subhanahu Taala, macam-macam. Rasa-rasa kehampaan dia panggil. Ha? Kita ini tuan-tuan dan puan, semakin hina kita, semakin menghina diri kita, merendah diri kita, semakin kita ni rasa hamba. Semakin rasa hamba, semakin tinggilah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wataala. Jadinya bila kita ucap la ilaha illallah, kita rasa tinggi dia makin itu makin hina di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Bukan makin besar, makin besar, makin aku, makin itu, makin sombong. Dan sama ada dengan keluarga kita, sama ada dengan sahabat anda kita, saudara mara kita, apa tadanya Allah Subhanahu Wataala. Jadi kita rasa hamba. Tak nak dapat rasa hamba tu yang perlu latihan. Ha, perlu dari sedang. Dia kata apa? Dia kata orang yang berakal kena banyak sebut hamba. La ilaha illallah ni kena banyak sebut. Ha, dan yang mengadu. Ini kadang-kadang empat imam, empat syekh kan waktu tahlil aku sebut. Mampu sangat la ilaha illallah kata. Bila pun nak berhenti syekh. Tak pandai nak berhenti. Berhenti. Ada juga orang tak pandai nak berhenti. Dia tak biasa jadi syekh tahlil. Orang campur pos sebaik dia. Dia pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada yang nanti kita tahu mana-mana. Orang lain semua pucam, gini-gini-gini, pada dia tujuh ketika. Pasal aku tak tahu nak pergi mana. Bila dah lalu-lalu itu. Nak sebut la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kalimah tu hakim, nak jawa ala ilaha illallah. Wa bihan wa'afu insya'Allah ta'ala al-amini. Dekat mana nak sebut? Kalimah tu hakim, kalimah hak yang sebenar-benarnya yang kita hidup dengannya dan kita mati dengannya. Kalimah la ilaha illallah. Dan insyaAllah kita akan dibangkitkan dengan kalimah la ilaha illallah bawa iman itu. Ini yang Nabi SAW kata, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang akhir kalam la ilaha illallah, dia masuk. Jadi nak dapat bagus lagi ini dia kata kena banyak sebut ulang lagi tu dengan penghayatan penghayatan. Nah, insyaAllah. Baik. Bahwasanya melihat ia baginya daripada beberapa rahsia dan ajaib insyaAllah ta'ala akan barang yang tidak masuk di bawah kira-kira dan hingga dan dengan Allah memberi petunjuk tiada Tuhan yang lain daripadanya. Apabila kita ulang selalu sentiasa sebut la ilaha illallah ni, bila kita hayati, kita faham apa maksudnya, apa falsafahnya, sehingga sepati maka akan ada sikap pasti kepada daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mana-mana tarikat tasawuf kita ada mursyid, maka kita akan dipimpin oleh mursyid. Dipimpin oleh mursyid. Mungkin ada sikap-sikap rohani, kalau pengalaman-pengalaman itu perlu dipimpin. Nah, kena ada mursyid-mursyid yang benar. Bukan mursyid mah itu saja. Ayat bin buat mursyid kan juga. Nah, kena Haji Mak Asman itu juga ilmu. Ilmu dulu sari pada Tuhan. Nah, jadinya ini tak sentuh lah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyaja'alana wa أحباءنا عند الموت ناطقين بكلمتي شهادتي آمين بها. Dan kami mohonkan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa dijadikan kami dan segala kekasih kami
Tatkala mati akan menyebut setiap kita dengan dua kalimah syahadat, lagi mengetahui kita dengan dia. Ini penutup dia. Penutup. Ya, doa ni doa dari sahibul matan. Sahibul matan. Ini sahibul matan. Yang dia beri sini. Inilah akidah bagi sanusia. Matan matnu ummil barahim. Matan teks ummi barahim ni segala dari segala bukti. Kitab ini dipanggil akidah sanusia yang sangat terkenal. Disyarahkan dalam macam-macam kitab, masuklah kitab akidah tunajim oleh Syekh Zainal Abidin Muhammad itu. Yang kenal dengan Tuan Minar, Tuan Minar. Dia bersinilah sekarang. Ingat, Atan oleh Al-Imam As-Sanusi, namanya Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Maliki, kunyahnya Abu Abdillah. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, lahir 830 Hijrah, orang meninggal dunia 895 Hijrah, 1408 Masih, meninggal dunia 1492 Masih. Daripada ni lah dia ambil matan dalam kitab ini. Dan matan Ummul Barahim ini sangat terkenal di rantau kita, di rantau lain, di Syarab, kan? Dan menjadi pengajian ke sana. Bawa dulu Afan Matan ni. Ada topik ke bawah tu ada makna. Macam Matan Afan Matan Al-Ajrumiyah lah. Kalau dalam Matan Al-Ajrumiyah yang asasnya, kalau dalam Tahrir Akidah ni. Dan satu lagi Matan Jawhar At-Tahrir, juga disyarahkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadinya ini adalah doa daripada siapa? Daripada Tuan punya matan ini, Al-Imam As-Sanusi. Mari kita aminkan ramai-ramai. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita akan apa? Kita akan tergolong dalam golongan orang-orang yang ditutup akhir hidupnya dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doanya kepada semua orang yang kita kasihi dan semua muslimin dan musliman. Mudah-mudahan kita akan tutup dengan La ilaha illallah. Dan sesiapa yang nak akhir kalamnya La ilaha illallah, maka hendaklah dia banyak menyebut waktu dia hidup. Kalau kurang dia bersebut waktu hidup, takkan nanti ingat waktu dia nak mati. Kalau dengar lagu saja, mungkin dia nanti lagu itulah yang akan menjadi siulan terakhir. Sebab apa? Siang malam pagi petang lagi dan akhir dia lagi. Dalam umum lagu, dalam dapur lagu, lagu itulah yang dia lagu-lagukan. Mana kalimat La ilaha illallahnya sekali-sekala untuk tahlil. Itu pun jadi satu-satu insyaAllah menandahkan kita termasuk dalam hadis Nabi SAW, maka aku kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya kalau siapa tutup dengan La ilaha illallah hidup itu, mati dalam iman insyaAllah, masuk syurga lah dia. Kalau banyak dosa pun insyaAllah masuk syurga lah dia. Dia masuk neraka jahannam, neraka untuk orang-orang mukmin yang ada neraka. Habis dosa dia, keluar masuk syurga lah insyaAllah. Jadinya amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita tergolong bersama-sama dengan orang-orang yang ditutup kalimat ini dengan La ilaha illallah husnul khatimah. Amin. Kita akhirkan.